don't give applause for Blinkies. Yeay! Aduh, lucu-lucu banget ya. Nah, kita tadi absen dulu deh. Dari sebelah sana ada Raihana. Fahira. Iya, jadi Jisoo ya kan? Iya. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, sebelahnya nih pasti jadi Jenny. Iya. Ada Mikaela, betul gak? Iya. Yeay. Nah, satu nih, aku suka banget ya sama Lisa kan. Waduh, ada yang jadi Lisa, ada siapa nih? Ada Raihana. Yeay. Sama yang terakhir, waduh, ini pasti jadi Rose nih, ya kan? Bener gak? Betul. Ada Shiva. Yeay. Dan mereka adalah Blink Kids. Nah, halo adek-adek. Aduh, ketemu kalian aku jadi kayak seneng banget. Karena kenapa? Karena kayak ketemu teman sepantaran gitu ya. Oh enggak ya, jauh ya. Oke, Blink Kids nih. Kan tadi kan kamu jadi Jisoo, jadi Jenny, jadi Lisa, jadi Rose juga nih. Kira-kira kalian kalau di Blackpink sama gak sih sukanya sama kalian yang coverin? Apa beda-beda? Misalkan ternyata Mikaela suka, kan jadi Jenny, ternyata sukanya Rose gitu. Apa gimana? Coba Jenny. Dong. Nah, kalau dari kamu dulu deh. Kalau dari aku dulunya suka sama Jenny, sekarang jadi Jisoo banget. Oh, jadi dulunya suka sama Jenny? Iya. Sekarang? Sama Jisoo. Sama Jisoo ya? Oh, ede. Oke, kalau Mikaela gimana? Asalnya aku tuh pengennya jadi Rose, cuman gak jadi, milihnya pengen jadi Jenny. Alhamdulillah jadi Jenny. Alhamdulillah jadi Jenny. Oke, tapi kamu emang dari awal sukanya Rose? Nah, sekarang sukanya Jenny? Jenny. Jadi Jenny gitu ya. Jadi mengikuti gitu apa yang di cover gitu kan, jadi lama-lama suka. Kalau kamu nih, Raihana gimana? Aku dulu juga Jenny. Dulu, oh sukanya Jenny? Iya. Ya kan, tapi Lisa nih sekarang nih. Tapi iya. Suka juga dong sama Lisa dong? Iya. Oke, yang terakhir ada Shiva. Shiva gimana nih? Jenny. Jenny ya? Wah ini rata-rata sukanya sama Jenny. Ada apa sih dengan Jenny Blackpink? Kenapa sukanya Jenny? Ya kan? Suka banget. Cantik suka. Kenapa? Cantik. Dia orangnya lucu gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus tadi kamu sukanya siapa lagi tadi selain Jenny? Rose. Aku Rose. Rose. Ya. Oh suka juga Rose. Kenapa? Akhirnya suka Rose juga? Dia pinter main gitar. Cantik. Ya kan dance-nya bagus, ya kan? Terus juga orangnya lucu banget, ya enggak sih personalitinya? Pintar nyanyi. Pintar nyanyi, iya. Bener, kalau enggak pintar nyanyi ya enggak jadi Blackpink. Ya kan? Nah, tapi kalau boleh tahu nih, yang ajak kompetisi Blackpink cover dance How You Like That ini siapa sih idenya? Bunda Mika. Bundanya Mika? Iya. Oh iya, wow, sangat support sekali ya. Wow, pada datang deh orang tuanya nih semua ini. Halo bunda-bunda. Tapi kalau boleh tahu nih kan bisa dibilang ya How You Like That ini dance-nya agak sulit ya. Ya enggak sih? Banyak gerakan-gerakan yang mungkin sharp or something gitu kan. Latihannya susah enggak nih? Dan berapa lama sih latihannya? Apa 1 jam doang? Hebat banget. Atau enggak belum dijawab. Gimana? Satu setengah jam. Kalau beneran cuma hitungan jam doang seriusan. Latihan deh. Wah, hebat banget. Ada yang ngajarin enggak sih tapi? Ada. Oh, ada ya. Oh, siapa tuh? Kak Bara. Kak Bara. Oh, nanti kita panggil Kak Baranya. Mana Kak Bara? Oh, di sana ya. Nah, Kak Bara punya nama panjang kalau enggak salah. Ya. Bara. Beda ya? Beda. Tapi ada enggak sih gerakan yang menurut kalian ini paling sulit yang ini? Pas di bagian yang mana? Kalian bisa kasih tahu enggak? Ini susah banget ya kan kalian untuk kayak samain gerakannya atau apanya, ada enggak nih kira-kira? Susah. Ada. Yang mana? Ada yang yang rapnya? Yang rap. Oh, kamu ya Lisa ya? Iya kan? Yang kayak gimana sih? Gerakannya? Yang gimana? Yang Lisanya gerakan yang mananya tuh? Kayak gimana? Kalau itu kan freestyle ya, kalau masalah ya? Yang susah bukan rap yang Lisa, yang how Oh, yang pas bagian situannya ya, pas bagian kerefnya ya. Iya. Oh, karena itu kan emang tek. Ya, jelas ya. Aduh, kamu gak bisa nari. Tapi nih, untuk videonya nih, kan kamu bagus banget nih ya kalian yang ngebuat videonya nih. Bagus banget gitu kan ya. Kira-kira nih, itu berapa lama sih nyiapinnya gitu kan? Dari 11 hari dong. 11 hari? Dari bajunya siapa yang buat? Kabara sendiri? Kalau aku sendiri sama bundanya. Oh sama bundanya, kalau kamu sendiri. Yang kalau lainnya sama Kabara. Oke. Terus dari
rambut-rambutnya, styling, siapa semua nih yang itu nih? Kabar. Kabara juga. Wih, gila, all you can eat nih kayaknya nih Kabara nih. Semuanya bisa nih. Tapi nih ya, selain dance-nya Blackpink nih, aku punya pertanyaan nih ya kan. Selain dance-nya Blackpink nih, kira-kira kalian mau pelajarin dance apa lagi sih kalau diberikan kesempatan nih ke depannya nanti? Mungkin girl band lain atau kalian pengen belajar aliran dance yang lain gitu. Contohnya mungkin tari tradisional ataupun misalkan hip hop ya kan, biar kayak Lisa. Dance-nya keren banget. Hey gitu kan. Ayo, ada nggak kira-kira? Dari Shiva deh. Tradisional mana? Sukabumi? Sunda? Tari Sunda? Kan dari Sukabumi. Jaipong. Widih. Jaipong yang gini-gini kan ya? Iya, Jaipong. Kalau aku Ompong. Kalau Michaela apa? Jaipong juga. Oh, tapi udah pernah belajar dong? Kita bertiga udah Jaipongan. Oh, bertiga udah Jaipongan. Rehana juga? Fahira. Fahira, iya. Aduh, aku kembali dulu Rehana, Fahira. Nah, kalau Fahira? Beda. Fahira apa? Pengennya apa nanti ke depannya, hari apa? Hip hop gitu atau ballet? K-pop. K-pop ya, tetap K-pop terus ya. Widih. Dance-nya siapa? BTS, pengen coba gak sih? Ngedance BTS gitu kan? Tapi powernya harus kuat kalau dance cowok. Harus kayak, gitu ya gak sih? Iya kan, gitu deh. Oke, nah kalau kan tadi ini bertiga katanya udah pernah jaipongan. Boleh dong jaipongan sedikit aja ya gak sih? Ya boleh ya. Ayo dong, tepuk tangan dong untuk Michaela. Terus juga ada Rehana, juga Shiva. Ayo, silakan. Kamu mau ikutan juga, Tahira? Ayo jaipongan. Ayo bisa. Bisa. Kamu ajarin, ya ampun jaipong gampang. Gak juga kamu gak bisa. Yang kemarin lomba tuh katanya tuh. Nah. Gimana gak bisa? Aku lupa lagi. Yang gini. Oh, dari sini. Oh. Ayo, Rehana ikutan aja gak apa-apa. Ayo, Papa Fahira ikutan aja gak apa-apa. Iya. Siap? Ini nih kameranya ya, kesini ya. Nanti kesini ya. Nah, siap? 1, 2, 3. Teng tang teng tang teng 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 teng. Lagi dong, mesti lagi dong. Musiknya gak ada. Yaudah, hei. Tapi udah kelihatan ya dari sininya aja tuh udah bagus.